RB Channel, teman RB. Teman milenial, pernahkah mendengar nama Dong Juan? Rasanya nama tersebut membahana seantero jagat raya. Dia memiliki karakter yang sangat kuat di dalam memperlakukan wanita, mengetahui rahasia terdalam dan terperinci mengenai wanita. Keahlian inilah yang menjadikan Don Juan terpatri sebutan Playboy. Nah, di channel ini disajikan dan dihidangkan seluk-beluknya untuk Anda, pria maupun wanita yang membutuhkan senjata ampuh menaklukkan pasangannya. Ikuti channel ini berkesinambungan di RB Channel. Stay tuned. Jadi teman, pacar, atau TTM, teman tapi mesra? Jangan bingung dong, itu mudah untuk Anda yang saat ini sedang pendekatan kepada kekasih hati atau orang yang Anda incer untuk bakalan jadi kekasih Anda. Coba, jangan langsung Anda ingin jadi pacar. Sebabnya kenapa? Kalau Anda berpikiran seperti itu, maka yang akan terjadi adalah Anda akan bergejolak. Jantung Anda akan berdebar keras, kemudian tangan Anda akan berkeringat dingin, dan pikiran Anda juga akan kemana-mana. Akhirnya, segala upaya Anda untuk menjadikan dia yang Anda incar itu menjadi kekasih akan buyar. Karena kenapa? Dengan berkacaunya, dengan semakin ribetnya segala pikiran Anda, itu akan berpengaruh ke kata-kata, perilaku yang Anda akan keluarkan. Jadi kalau saran saya untuk menjadikan dia kekasih Anda, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah fokus untuk menjadi temannya saja. Sekali lagi, fokus menjadi temannya saja. Karena kalau sudah menjadi teman, semua akan bisa berlanjut ke yang lain. Bisa menjadi teman tapi mesra, atau bisa menjadi pacar Anda. Itulah tujuan utamanya. Jadi coba jadi teman. Kalau jadi teman, maka semua syarat-syarat untuk Anda pendekatan itu Anda bisa lakukan. Jantung Anda tidak akan berdebar kencang kalau Anda tidak punya niat langsung jadi pacarnya. Karena segala sesuatu biasanya dimulai dari menjadi teman lebih dulu. Kalau ada teman, maka ada juga cara untuk meningkatkan hubungan menjadi lebih dari teman. Jadi poinnya, jangan selalu berpikiran langsung untuk menjadikan dia menjadi pacar Anda, atau menjadikan cewek Anda, atau menjadikan pria kekasih Anda. Jadi fokuskan saja untuk menjadi teman, meski tujuan utama akan jadi pacar. Nanti lihatlah dengan waktu yang berjalan. Dengan waktu yang berjalan, Anda akan bisa merebut hatinya. Tapi kalau Anda sudah mau langsung menjadi pacar, maka nanti akan ada tembok yang menghalangi Anda untuk lanjut, untuk selanjutnya menjadi pacar dia. Gampang sebenarnya, kan? Jadi sekarang sudah ada jawabannya. Jadi teman, atau pacar, atau TTM? Anda sudah tahu jawabnya? Anda bisa praktikkan sekarang. Terima kasih, teman RB yang sudah bersama channel ini, RB Channel. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info, tips-tips, trik-trik menaklukkan kekasih idaman hati Anda. Hanya di RB Channel.